mangan wong wedok kudu ndukung. Ya padha mbek Kanjeng Nabi to. Kanjeng Nabi, Nabi pertama, kedua, ketiga baru dia mendukung. Akhirnya jadi sukses Islam lo. Kenapa saya tahu? Apa mari tak lono ngono kok langsung ganti syaratnya. Gak kerajaan. Ganti banyu karo gula. Mari tak lono maneh apa kok ganti maneh. Aku masih si arek ini gak kalah gua ambek wong dowong. Tak batuk nek perkara pengetahuan ilmu. Nggih. Napa niki nyoba? Pun langsung ae. Saya bisa merasakan lepas, melepas roh. 2000 umur usia 42. Itu baru aku gajah. Nanti poso Ramadan sak munu kecil ya gerang setahun tok sing terima. Wis tak jelasno. Iku pun wis pikiran ati wis fokus. Wis gak mikir nyabang. Gak mikir nyambut gawe riyo menimang goreng kacang gak. Yang penting yang perempuan harus ndukung. Nek bojomu gak ndukung, gak dadi. Bisa-bisa itu bengok, waya bisa jual sepeda. Lo lagi tuh, waya bayar SPP. Mangan nah, orang wedok aku tundukung. Ya padahal sampai Kanjeng Nabi tuh. Kanjeng Nabi, Nabi pertama, kedua, ketiga baru dia mendukung. Akhirnya jadi sukses Islam lo. Pertama gak bisa tadi, kedua ya tadi, ketiga. Sampai situ tiga itu baru. Harus ada dukungan dari pihak perempuan. Mangga no wong lanang sing kerja, wong wedok sing ndungakno. Enggak ada dukungan perempuan enggak bisa, Pak. Tapi kalau laku, Dek. Wah, ya iso bojo sampean bengok-bengok. Lah, ujung-ujungnya enggak nyambut kan. Enggak gampang dolanan ilmu. Ana rapalan amalan, wah gampang lah ngamalno, apal posoi dadi. Golek rapalan. Cowopot. Nomor kurang kene ngono sak ulan tok dadi wis, sakti wis. Tak uri rapalan ngono ae. Wis poso pati geni ping 3 dina ngebleng. Mari ungkalen. Ngrawata, mari ngidango. Apa kira gak ngetut wong tuwa poso ngidang, poso ngalong. Poso ngrawat. Ngrawat iki mangane ambek cangkem gak oleh ambek tangan. Aku kecil itu ngetut nolong tua aku laku. Zaman gak mulu sih, zaman ini sepeda kebo, turun kono lampu. Nolong tua aku tau apa malah punang gua kembiang mulu. Aku harus nunggu sepeda nang arep. Guys nunggu sepeda ini. Nah, sok ketok sinar serut malah beli wat gua. Delok tau apa, mau turun ngerti aja. Pemenang yang sinar kok matahari terus pinggirnya kuning pior 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 mabu tak tahu tak apa ya nah, pikiranku konang setan jen gondormu gak tau ketok aku sinar-sinar tok ini sinar biru hijau putih kekuningan wireng ini ireng kok kristal lu pior 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 ono opo tolaha tole ngono mlebone nang gua guane padang diluk tok ilang es dilebi cilik durung ngerti apa-apa durung ngerti ngono-ngono iku awake seneng dijak blakrak ngono-ngono iku. Saulan mulai konceng peda kebus pedaan nih pak jadi peda montoran, peda ontel nih apa menenang baku sirun ketingan ngunu jeda sekar dadu ganggu nih enak ketingan nih itu ada itu sih baku sirun nih
adik bapakku dia. Dia anak loro, dua anak telu, Urip, Sudar, ambek Cipto itu toh. Ya sik urip takonono sapa aku laro deh. Dadi ono gurune. Ono kecoa Joko dipendem. Tunggu 10 menit Joko wis stres. Kecoa itu. Dadi wong aku mlebu wit e pinggir sing gone sira niku ketingan niku mlebu bleng. Wis aku nunggu sepeda. Nang jembatan cilik nyabrang kali cilik. Ngene macan loro teko pote sing nunggu makam sira sawadu iki. Enggak omong kok sadu salah bijuan. Takoni sira nang ndi? Ono tamu. Oh tak delok kan ono kuburan kok. Ono tamu. Tamu dasmu sawadu iki. Untuk ini wis patel. Mana ngomong delok iso delok pocongan bondor mu bingung aku. Ya opo sih rupane? Aku sing bingung maksudnya. Wong cek enak iso delok pocongan iso delok buta iso delok bongkok. Nang dirupane. Kaya apa rupane? Sampeyan kok ro Gus. Lho kadane aku ro tapi garo lho lah repot to. Aku ro nek iki kopi. Tapi aku gak ro iki kopi apa? Bu kopi sing kapal api aku gak ro. Ro nek iki kopi. Wis padha ati ro moto sing gak ro. Padha mbek ngono. Ngetamel apa hatimu aku itu cukup hatiku sing maka aku guyur tuh ae senyum tak hadapi dengan senyum aku dirasa nih wong gak roh motoku lu hatiku roh tapi guyur tuh aku dibatin wong roh aku diceluk wong roh aku. Maka aku sampai ero praktek-praktek dukun-dukun sing berkedok agama. Kenapa saya tahu? Apa mari tak lono ngono kok langsung ganti syaratnya. Gak kerajaan. Ganti banyu karo gula. Mari tak lono maneh apa ganti maneh. Yo ono situ sing pancet banyu ae Pasuruan. Wes ketok iku kon nuntal, kon ombe. Gak tambah beban, gak tambah ngeringan, no tambah beban. Karena itu hanya doping. Kon merasa waras karena kena doping. Yo gak suwe penceng maneh. Kroso bisa. Oh ya wes pek gak kroso. Alhamdulillah waras jantungku. Waras apa? Iku doping waras. Yo gak suwe langsung geblek penceng. Dadi aku lah tulinan ngolah rasa. Sampai iso nyiptakno rasa. Bisa gak mau rasa. Saya mulai belajar olah rasa, ngaji rasa. Itu guru saya, hati saya. Gak ada guru. Sampai dari iso nyipta noroso, nyipta noroso. Jeruk. Tapi ya jelungup-jelungup. Uang nek wis cedok pangeran iku nyambut gawe lancar. Sopo ngomong? Tambah gak diwawo blas sampai dunyo. Karena ilmu untuk menuju mengenal Gusti Allah itu untuk kekayaan bukan kekayaan harta duniawi melainkan kekayaan hati, ketenangan hati dan jiwa.
tujuannya hanya itu. Iku ilmu sing kena ditumpaki meneh nang akhirat. Nah, ilmu rapalan yo meneh gak ditumpaki tambah dadi tumbal ya mbek demi. Ya, iya toh, Pak. Ya enggak toh. Ya, orang lain nih siapa bakal tahu. Orang terdekat pun enggak mungkin tahu jelas siapa sejati saya. Bisa tahu wujud saya, rupa saya, nama saya. Sejatine sapa bingung. Apa meneh wong delok gawe moto, delok aku lho bingung muter gonta-ganti ngene. Aman pikir aku meneng-meneng gak ngawasi. Ya kadang guyu-guyu dhewe entuk wong delok aku. Aku terus meneng dilu. Kedulungan apa? Yang dinamakan kosong itu isi-isi kosong. Orang yang sudah menuju ke sowong nol. Bener kosong. Sebenarnya isi. Diarani isi tapi kosong. Ten sampean ngoten ta? Nggih. Sampean kan ono jawaban iku. Lah sing jawab iku ati apa demitmu? Lah tergantung belajarmu, belajarmu makrifat apa belajar moto nafsu. Paham toh? Mangkano ora napas tek 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 telek aja diterusno nek kon terusno cakramu buka. Lah nek cakramu buka ya gak selamat kon mlebu terus kabeh kok salus-salus. Akhire iso ndelok motomu. Nggih paham nggih. Mangkano untuk kene dindek tek pedot nafsu gelendas di pangku. Main ngolah rasa. Mangan aku ngomong lasono jawaban demi teh. Ya iku sing diarani kosong isi. Isi tapi kosong. Mangan aku nang YouTube ketok kosong. Diarani kosong tapi getaran kok gede. Mangan wong nek wis iso kosong ngosongno enak. Iso ngosongno dhewe, iso ngeboki dhewe. Orang menuju ke kosong iku selepas dunia. Kayak ngene-ngene iki ilmu ya. Kayak ngene-ngene gak rezeki iki. Ini rezeki. Kayak ngene iki. Ini kita anggap kosong-kosong, isi-isi, tergantung pemegang. Ini hanya benda. Oke. Ini hanya benda. Yang sakti bukan bendanya, pemegang. Ini hanya wayang, yang sakti dalang. Ini gak piantul. Lu langge. Ini menunjukkan bahwa kita ini melestarikan budaya Jawa. Ini dilestarikan, dirawat supaya apa? Enggak sampai apa keropos entek. Supaya tetap foto itu melestarikan. Kalau uri-uri budaya itu menelusuri sejarah-sejarah diuri-uri, ditolehi kebenarannya.
Gak hanya tembung cerita. Saiki salah kaprah kabeh uru-uri budaya saja. Kon sajeni sapa? Nyeluk demit, cek teko. Kerisku sak mene kaya ewonan jaluke gak minyak mesik Jafar gak singer. Coba demite kok njaluk Jawa tak idek tambah. Ngumbah satu suro apane satu suro nang kora-korane kuwi ngumbah. Ini dulu sebelum menemukan tuane, dia dijaga sama Korin jare wong Islam. Demite sing duwe. Nah dia dijaga untuk disempurnakan, ini sempurna, no, baru mabuk ini jadi energi goib yang memancarkan aura. Dan baru nawis kecekel ini, sing jogo genti, menungso duduk demit. Lah nek sing jogo demit, akhirnya diperintahi wong sugi kembang, akhirnya nyaplok saiki wayahe nagih, demite nagih bingung. Pon mudeng alas, sing duwe keris-keris iki lho. Nggih, kabeh jawabane ngono nang kene kabeh jawabane mboten ngertos. Makane tak kei pengertos. Iki mbok masih tasawuf to tak cuklek kate lapuk. Wong kres gak iso nglawan. Ana iki sampean cuklek aku sing nglawan. Iso tak kaplok iki ya, Mbak. Lho, sing bener ya iku. Ya aku sing nyuklek babah wae ku weku dhewe. Tapi nek sampean sing nyuklek, aku sing ngamuk dudu demite. Lah, lho langge, Pak, itu yang benar. Kasus nyatanya itu. Belajar kasus nyatan juga. Jangan belajar hanya cerita sejarah. Dinyatakno. Oh, nek tembung cerita ngaju rasa ngaju ngene-ngene, aku ya iso ae. Barang kok merangkek lo bingung. Lo iya toh. Nah aku kan enak welcome. Yang merasa bisa iso ngaji rasa. Berarti wong wis iso getarno jiwane menungso. Monggo longgo sing enak, gak usah aneh-aneh. Cekletek seret-seret budal mulya dhewe tapi. Lo enak toh. Monggo lho nyantai tarik seret budal kuno meneng kayak gini rokokan. Makanya jasad-jasad kayak jasadnya uang sing wis iso nglepas noro itu jasad pilihan untuk bersemayamnya roh-roh.